kami, menonton video ini dapat mengakibatkan kejang-kejang, berak-berak, dan halusinasi. Tontonan ini hanya untuk hiburan semata dan tidak untuk ditiru. Kita lagi kembali lagi di channel Matahari Pucat, dan sekarang saya lagi ada di Cianjur, Jawa Barat. Oke, teman-teman, dan saya bawa tamu nih, lihat tuh. Tuh, lihat. Ini channel gua. Apa? Lihat, teman-teman. Saya udah balas dendam. Kemarin saya diikat di rel kereta, hampir ke lindes kereta api, dan sekarang saya sandra mereka nih. Oke, channel gua balikin. Kita gelitikin dulu. Kita gelitikin dulu. Kita gelitikin dulu. Kita gelitikin dulu ke bawah. Senang sekali dan sangat puas sekali. Oke. Tenang. Gua buka, asal kalian temenin gua juga ya. Untuk survival. Oke, tenang dulu, saya buka ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, saya buka. Oke. Sekarang kita lagi di Cianjur, Jawa Barat. Ya. Di tempat saya nih, teman-teman. Sekarang tim Matahari Pucat kita akan ngebulang bareng bersama Dede Inun. Sangat cantik sekali. Ya. Yeah. Mau tahu keseruan kita bagaimana? Saksikan terus. Ya, yeah, let's go. So. Oh. Dari Jakarta, perjalanan jauh. Nah, untuk membuktikan air ini segar atau tidak, saya mencoba untuk meminumnya. Apakah benar-benar segar? Boleh, ayo. Wow. Kita minum. Wow, cantik sekali. Segar. Nope. Let's go, Kang. Go. Jalan lagi yuk. Cebur saya. Sekali.
ini adalah telur. Wah, teman tuh kayak kerbau aja. Lihat. Lihat teman-teman. Oh, ini adalah telur keong. Huh? Keong mas. Keong mas. Dari warnanya kayaknya yang manis ya. Kayak jambu biji tuh lihat. Oh, mulberry, mulberry. Iya. Gini. Keong mas. Jadi kalau kita enggak punya duit, bisa kita jual nih di toko mas. Oh, ini keong mas ya. Coba tuh. Wow. Coba lihat. Wow. Ini bisa dimakan loh. Manis sekali. Wow. Kayaknya manis tuh. Wow. Lihat. Coba lihat ya. Ini lihat ya. Keong mas rasanya ternyata pahit. Coba ya. Kayaknya ini enggak bisa dimakan. Enggak bisa dimakan ini. Enggak bisa dimakan ini, pusing, pusing banget. Rasanya enggak seperti warnanya, teman-teman. Oke, kira teman-teman. Kita kutung titir, oke? Yuk, kita lanjut lagi. Enggak bisa dimakan, oke? Lanjut lagi. Lanjut, lanjut, lanjut. Ya. Kita paduan suara. Ayo lagi. Gitu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi, satu negara. 1, 2, 3. Naikkan. Sedih. Eh, naikkan dulu. Lanjut lagi. Soalnya ini udah jam berapa nih? Pak. Udah hampir maghrib ya. Seru sekali teman-teman. Lihat. Dedi Unun telah kena virus matanya pucat. Lihat teman-teman. Satu persatu mulai kena virus. Saya menemukan kebun. Kebun daun ya. Yuk, coba. Nah. Daun kemangi atau seraung ya kalau di sini? Iya. Buat pecel ayam nih biasanya kalau di Jakarta. Ini bisa dimakan nih, nggak seperti tadi apa telur keong ya? Iya. Ini namanya kebun apa? Kebun Uantur. Kebun Uantur ini. Uantur. Artinya apa tuh kira-kira? Uantur itu pamannya orang. Oh, kira Uantur itu tur satu-satu. Uantur itu punya tuanya pamannya orang. Oh, jadi, pamannya orang. Ini Kang, ini kebun apa ya Kang ya? Kebun hijau-hijau gini. Daun kemangi atau daun seraung ya kalau di sini. Seraung. Seraung. Oke. Okay. Kita coba petik ya. Iya. Nah. Ini yang biasa di tukang pecel lele. Nah. Tapi di sini lihat itu. Wah, kalau kita ambil nih ya. Kita jualin ke tukang, kita jual ke tukang pecel lele nih. Wah. Sangat cantik sekali. Wow. Sangat cantik sekali sini. Kalau di Jakarta daun kemangi, buat mangi. Ayam. Ah. Iya. Ayo, teman-teman ke sini. Ayo. Mendekat-mendekat. Kita juga di bawah deh. Oke. Okay. Cacanya seperti ini nih. Gimana cara makan? Dari ini dulu, diendus dulu. Tanapas. Tanapas. Ambil ayamnya. Kita ngayak aja. Lol. Ayam lagi, ayamnya. Lele ini enak deh. Daun kemangi ya. Pedas ya. Kebetulan saya suka sekali dengan sayur-sayuran. Saya vegetarian. Wow. Sambal terasi, Mas, sambal terasi. Nah, ini nih. Sambal terasi, Buatan Wantur.
Oh, wow. Enak ya? Saya juga pengen. Oke, teman. Dek Inun udah kena virusnya matahari pucat. Yaudah, sekarang kita pon lagi. Kita ke atas lagi. Oh, kita cari satwa atau makanan lagi. Yuk, let's go. Oke. Kiri, kanan. Wow, lihat. Wow. Kita menemukan serangga nih, teman-teman. Lihat. Wow. Cantik sekali. Monster. Wow. Ini adalah kumbang ya. Lihat. Wow. Sangat cantik sekali. Kita jarang-jarang ketemu seperti ini. Wow, lihat. Dia memiliki kumis. Kumis. Berfungsi untuk menyensor ya. Mensensor. Mensensor. Boleh. Daku pegang? Boleh. Wow. Cantik sekali. Ada perpaduan warna yellow, yellow dan coklat. Ini namanya kumbang. Kumbang. Ya, ada lagunya. Kumbang, kumbang, kumbang di taman. Oke. Janganlah kau menggoda. Wow, saya menemukan lagi. Wow. Lihat. Ada dua ekor ya. Dua ekor lagi. Dua ekor. Apa itu? Ini belalang. Belalang. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Biasanya dia bisa terbang. Aduh, tadi tuh satu hop. Dapat satu. Nah. Satu lagi. Nah. Ini pegang. Wow. Nah. Tuh lihat teman-teman. Ini adalah belalang jando ya kalau di sini. Belalang jando. Belalang jando. Jando itu jando. Bahasa padanya janda. Janda. Ah. Oke. Okay. Dan belalang jando ini. Jando. Oh, itu bando. Bando. Ah. Oke. Okay. Lihat. Nah, kalau ini bisa dimakan? Bisa dimakan. Bisa dimakan. Tapi harus dibakar dulu. Oh, dibakar dulu, jangan. Jangan. Kasihan. Kasihan. Oke, teman-teman lihat. Ini namanya belalang tempur. Belalang tempur. Wah, kita udah punya binatang terus satu. Ya udah, kita lepas lagi ya. Lepas lagi kita rilis. Rilis ya, rilis ya. Salam lestari. Oke, sangat cantik. Wes. Ya udah. Tinggal lanjut lagi. Lanjut kita cari binatang lagi. Bukan, beda lagi. Cenet. Beda lagi, ini enak nih, manis nih. Ini. Yang kuning. Kuning. Yang nah, kayak gini. Bukan. Ini kalau di sini namanya buah apa? Buah apa ini? Ini buah kermot ya. Cuman mentah-mentah, belum ada yang mati. Ini namanya buah apa, Kang? Buah kayak markisa sih, buah hutan. Buah hutan namanya, markisa coba. Kalau markisa kan besar ya ukurannya, kalau ini kecil. Manis loh. Manis ya. Enak, gak mau nambah lagi. Nah, kayak gini tuh. Kalau yang matang enak. Wah. Manis ternyata, walaupun masih hijau ya. Coba. Iya, teman-teman, lihat. Ini nih. Ini ada dua nih, coba. Tuh. Ini lebih dapat. Wow, itu matang tuh. Perfect. Sama. Coba coba rasanya. Ayo. Saya dapat. Nah, ini yang matang nih. Buat dari tadi, ngapain makan yang mentah orang yang matang. Waduh. Gimana rasanya? Tadi lu makan yang kuning-kuning, gue dari tadi yang hijau-hijau. Bisa dimakan. Manis-manis asam. Enak ya Kang ya? Enak, segar. Segar banget. Apalagi yang hijau? Enggak, Pak. Segar. Daunnya kali enak. Apa makan daun? Masih ada yang enak, yang matang. Enak. Sekarang ini banyak nih. Ini banyak nih. Aduh, tapi dia tuh matang. Sini. Kita makan bersama-sama nih. Lihat. Sini Kang. Nah, lihat. Tuh. Oh, oke. Lihat, pertama-tama dibuka dulu ya. Wow. Biasa. Bareng-bareng. Buka dulu. Wow. Kita endus bagian ininya nih. Endus. Bagian pantatnya. Lalu, masukkan. Enak ya? Manis ya? Markisa kok. Ini juga kayak markisa. Itu mah mentah. Mentah. Markisa ini. Enak kan?
Nih, matang. Mentah. 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 Nah, ini mentah nih. Separo, ini separo nih. Ah, tadi ke dikasih. Mantap, matang. Markisa mini ya? Markisa mini. Makan enak, makan enak. Ada dua yang gede, gede, gede. Oh. Itu yang gede di bawah. Wah, biji itu. Udu ada khasiat ini, ada khasiat. Ada khasiatnya buat kayak kolesterol, iya, darah tinggi. Darah tinggi ya. Ini tuh ada bijinya, Kang ya? Ada di dalam. Kayak nanas ya, Kang? Kayak nanas, betul. Kayak nanas. Nah, coba. Coba dari zoom deh. Coba, lu makan dulu, gua mau cita-cita. Enak. Udah, coba enak. Manis. Manis. Agak asam dikit. Coba, sepertinya gua lagi. Gini dulu, gini dulu. Pantatnya dulu dilus. Langsung. Set. Langsung. Waduh. Terus, terus. Waduh. Kita jadi penonton di sini. Waduh. Gimana rasanya? Gimana? Rasanya? Enak. Enak. Saya tidak merasa aja di sana. Abang. Terus kan siapa? Ya gimana? Jadi rasa. Wah. Gimana sih? Coba. Ah. Wah. Enak. 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 Coba. Coba. Kita paduan suara lagi. Paduan suara lagi. Paduan suara. Paduan suara lagi. Bau. Bau pesing. Cantik sekali. Kita lanjut. Udah mau gelap nih. Gini udah kayak rasanya ya. Lanjut. Ada bekas fosil ya. Apaan tuh? Lu kentut tuh. Suwe gua. Wow. Sama mata di pucat. Ini sepertinya ditambak tapi yang udah mulai kering. Yuk, kita lihat. Ini banyak kerang-kerang kecil ya. Iya. Wah, itu makanan, makanan. Yuyu. Ini banyak kerang ya. Banyak kerang. Wah. Sahabat batin pucat. Ini binatang yang bahasa Inggrisnya kamu. Apa? Crab. Yuyu. Oh, yuyu. Ah. Benar. Yuyu. Kamu. Tapi ini masih kecil ya, Kang? Masih kecil. Iya. Kita rilis aja kali. Boleh. Nggak dimakan. Oh, ini masih baby ya. Baby ya. Biarlah kita eksplor lagi. Masih kitten, sahabat matanya. Nah, ini juga nih teman-teman. Ini waktu kecil suka dibikin fluid. Ini nih. Gini. Nah, kayak gini. Oh, gini. Gini. Lalu nih dilipat-lipat. Ditiup di sini nih. Terus. Jangan lapar akhir. Iya. Sudah, yuk lanjut lagi. Kosong. Lanjut, lanjut. Pepaya, pepaya bekas wantur tadi ya, kayaknya bekas tadi siang nih. Ini mungkin masih bisa kita makan kali ya? Sehat. Ini ada airnya. Matang ini dong. Ada airnya? Air hujan ya? Iya, air hujan. Sehat ini. Nah. Dapat mati hujan. Ini ada tadi ada paya. Sisa-sisaan itu ya, Kak. Kongkol banget ya. Iya. Nah, saya sahabat yang baik. Saya akan mencoba menyuapin mereka-mereka. Wah. Ada, Yuk, let's go.
Lu makan dong, gimana sih lu? Matahari pucat nih. Ada kasar-kasarnya ya, ada pasirnya. Enak, mungkin kameramen mau? Mau? Ayo, jawab, mau gak? Nah, airnya nih, airnya enak, sumpah. Manis banget. Iya. Wah. Airnya masuk ya? Airnya enak. Survival nih, bertahan hidup di... Tempat. Garut. Enak. Enak. Wow. Aja terus. Wah. Sampai hidungnya jadi enak. Kan buat masker. Ada vitamin A-nya itu, bagus buat kulit. Benar, lu pada rugi tuh. Gatal lu. Ini manisnya manis banget. Udah, udah habis. Let's go. Kita lanjut lagi. Yuk. Gila. Lihat. Nah, kalau ini asli nih. Wow. Bukan bekas ya, lihat. Wah, matang di pohon. Dari tadi ngapain kita tadi diambil jalan? Kita enggak ada. Ngobrol dari tadi masih ada. Masih ada yang mengkel. Waduh. Ngapa kan? Manis banget ya. Ini putingnya enak nih. Putingnya. Mau coba enggak putingnya? Putingnya kah? Putingnya nih. Doi. Putingnya enak nih. Udah emang hayat itu puting. Langsung gigit. Enak gigit. Kang, ini pepaya apa kang? Paya wantur. Wantur. Pokoknya di sini yang ada, enggak pokoknya gini lalu. Pokoknya gini. Iya. Ada kolam, wantur. Ada taman, wantur. Ada pohon paya, wantur. Apapun masalahnya, wantur lah namanya. Oke, teman-teman, sini. Ada apa? Enggak kelihatan, tapi ada. Mana? Bikin penasaran aja nih kang. Mana kang? Kelihatan nggak? Berekor tapi nggak kelihatan. Berekor tapi nggak kelihatan. Tadi saya belum lihat. Darat. Gerak nggak dia? Tuh. Lihat. Mana kang? Mana sih? Hat. Wow. Gigit lihat. Wow. Iguana. Cantik. Londok, sangat cantik sekali. Oh, awas durinya tajam. Enggak, itu. Oh, itu landak. Oh, ini landak. Ini kalau di sini disebutnya londok. Londok. Kalau di Jakarta biawak? Biawak lagi. Bunglon. Yes, bunglon. Wow. Berarti ini dia kalau nemplok di warna hijau jadi hijau. Jadi hijau. Coklat gitu ya. Londok. Landak. Oke. Okay. Sangat cantik ya? Iya, sangat cantik sekali. Kan. Dia masih baby ya? Masih baby itu. Yuk, kita lepas lagi ya. Oke. Okay. Salam lestari. Salam lestari. Yaudah, tinggalin. Yuk. Let's go. Itu ada ular patias koros atau ular koros? Langsung. Oh iya, coklat warnanya ya. Nanti saya di bawah ya. Ya, ini berbisa nggak, Dede? Enggak berbisa, itu ular pohon. Ular pohon. Oke. Ke bawah ya. Oke. Jangan dulu diganggu. Sahabat nanti. Waduh, Dede. Kita harus berenang. Kemana kang? Mana? Woi. Mana? Woi, tunggu. Ini. Ah! Wow. Oke. Oke, kita mau ke sana sih, kita mau ke sana ya. Oke. Wow, dia menyerang nih.
Oke. Okay. Siap. Dan akhirnya mendapatkan juga nih teman-teman, lihat ini ini salah satu jenis ular apa nih? Ini salah satu jenis ular pohon. Wah, ini mempunyai bahasa ilmiah yaitu Phthias koros. Phthias koros. Phthias koros, ular koros. Ini ukuran maksimal sebesar apa tadi, Dek? Sebesar cintaku padamu. Bukan, ini apa? Jempol. Jempol kita jempol indung ya. Kalau sini. Iya, ini yang baru makan kali ya. Jadi perutnya agak ini ya. Yang mana? Oh iya iya iya. Iya iya. Kayaknya habis makan katak nih, teman-teman. Oh, oh iya iya. Makan katak. Oh, lihat. Oke, okay, bisa dipegang. Jadi cantik ini satu ular yang enggak berbisa ya? Enggak berbisa. Iya, iya. Pegang. Bapak mau cium? Enggak apa-apa, enggak apa. Wah, udah deh. Oh, iya. Oke, ini relax. Oh. Ini salah satu teman-teman, ini salah satu ular yang enggak berbisa ya. Enggak berbisa. Jadi tapi dia bisa balik badan. Oh, dan itu hati-hati. Iya. Wow. Lihat. Sangat cantik sekali. Dia punya bola mata hitam. Teman-teman, sini. Saya bisa nyium kepalanya nih, teman-teman. Dadah. Oke. Kepala gua itu. Oke. Okay. Dan tidak lupa lagi, makanan ular tersebut itu semisal kadal atau katak ya, teman-teman. Iya. Yeah. Dan burung duit juga dimakan, oke? Okay? Yaudah, kita lepas lagi sini. Tadi di mana tadi asalnya? Tadi di pohon ini ya? Di pohon ini. Yaudah, yuk, rilis. Iya, rilis. Taruh. Teman-teman, kita rilis. Oh, rilis ya. Oke. Jadi gini tuh. Lempar. Oke. Naik, ayo naik, ya. Naik. Naik. Nah. Yaudah, tinggal aja. Oke. Okay. Salam lestari. Salam lestari. Dadah. Yaudah, tinggal. Woi, pasat kok. Woi, dapat besar. Kang, kang ular pucuk. Boya, boya. Wah, wah, wah. Oh, ular pucuk kang. Ini dapat. Wah, ini dapat. Teman-teman, saya dapat lagi lebih besar dari yang tadi. Oh. Dan di atas juga ada ular pucuk. Tuh, wow. Teman-teman, di sini juga ada ular ya. Yang. Wah, kabur. Barusan kabur. Kabur. Kira kita ambil lagi yang hijau ya. Iya. Oke. Okay. Banyak ya sini ular. Hati-hati kang. Oke. Tarat. Wih. Oke. Mem, ambil nah yang dilepas. Wow. Nah. Sangat besar sekali ini. Teman-teman. Ini adalah sahabat Inun. Sahabat Inun. Sahabat Inun. Lihat kan teman-teman. Ini namanya ular pucuk ya. Ular pucuk. Wow. Wes, dia sangat agresif. Ya, nih. Panggil. Oke. Okay. Jangan. Nanti. Wow. Ketika ular ini terancam, dia memipihkan lehernya ke samping. Dan ketika ular ini mau menyerang, lehernya mirip dengan huruf S ya, lihat. Coba bisa di sentuh, bisa disentuh kayak gini nih tuh. Wow. Tuh lihat. Oke. Lihat sangat cantik kan, lihat teman-teman. Lihat. Sangat cantik sekali ya. Kepalanya segitiga ya ke depan. Dia memiliki ciri khas yaitu lidahnya menjulur tapi diam seperti jarum. Lihat, bisa di zoom coba. Lihat. Oke. Dan matanya juga sangat sipit kayak orang Jepang. Cina ya. Tuh, lihat. Tuh. Oke. Okay. Dia nari piring. Tuh. Baik. Oke. Okay. Oh, sus. Yaudah. Kita lepas lagi? Iya, lepas lagi. Lepas nih pegang. Oke. Okay. Lepas ke asalnya lagi? Iya. Oke. Okay. Sudah. Ya, salam lestari. Oke. Yuk, dadah. Sangat besar sekali itu. Yuk. Barusan saya satu di sini nih, gede, lebih gede. Cuma pas baru saya ditangkap, langsung kabur lagi. Oke. Okay. Kita masih survei pel nih, teman-teman. Oh, masih, Kang? Masih. Wow. Kita ke arah kota. Tanah ya? Ke arah kota. Oke, okay, lanjut. Ya. Yuk, yaudah. Yuk, lanjut. Nah, bajunya sama kayak kita, senior kita nih. Ada apa kang? Saya menemukan sesuatu. Ada tukang bakso. Oh, kasih.
teman-teman. Oke, teman-teman. Dan akhirnya tiba juga di tukang bakso nih, teman-teman. Bakso Kang Ece, warung jambe nih, teman-teman. Tadi saya udah keliling-keliling ke sawah, cuma dapat apa? Buah apa? Buah mengkudu. Mengkudu sama telur keong. Ya, keong. Sama buah yang kecil tuh yang tadi kayak asam-asam. Ya, markisa. Markisa kecil. Terus kenapa jadi endingnya di bakso? Nggak kuat lah. Nah, perutnya dari tadi. Kita tadi ini kedinginan. Ya, tadi kita udah jalan-jalan ya kan. Eh, endingnya di tukang bakso. Mari. Kita pesan dulu ya. Oke. Oke, kita duduk sini nih. Oh, mari-mari ya. Mantap ya. Oh, dingin-dingin. Makan yang enak banget. Mantap. Kenapa mau dingin? Oh. Usai sudah. Perjalanan kita eksplor di tempatnya Kang Dede ini. Di mana kan tempatnya? Di Cianjur. Cianjur, Jawa Barat. Tadi kita udah benar-benar seru-seruan kita ya. Seruan. Banyak binatang tadi biasa. Ular, ular hijau. Wow, banyak makanan juga ya. Tonton terus channel kita Matahari Pucat. Dan tidak lupa lagi tonton terus channel Dede Inon. Nah, pertama kita ambil dulu jeruk ya. Buat bikin seger seperti ini. Betul. Ah. Ya. Oke. Okay. Habis itu teman-teman baru kecap. Ya. Oke. Oke. Habis kecap biar tambah pedas pakai saus. Iya. Ah. Ya, jangan lupa biar oke, okay. Kita makannya pakai garpu ya. Iya, betul. Abang pakai apa? Saya pakai sendok aja. Oke. Okay. Oke, okay, kita makan. Yuk makan. Enak sekali. Enak sekali ini, teman-teman. Gede ya. Kayaknya ini bakso beranak ya, kita belah ya. Belah, belah. Coba. Wow. Tidurnya kayak anak kecil susah dibangunin. Woi. Hei, bangun, hei. Hei, bangun. Bangun. Nih. Udah matang. Udah matang. Woi. Bakso udah matang. 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 Halo. Bangun. Ya udah. Ini udah matang nih. Oke, yuk. Kita makan. Ayam disut-sut, orang mau makan juga.